kami menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bang Pedi mari di channel Bekasi Pedia TV. Ini sekarang Bang Pedi ada di lingkungan Perumnas 1 RT 6 RT 1 RW 6 Kranji Bekasi Barat. Tuh ada rame-rame ada spanduk-spanduk penolakan. Nah, ada penolakan, guys. Ada apa gerangan nih di Perumnas 1? Rame pisan penolakannya. Bang Pedi baca ada penolakan itu pembangunan laboratorium kesehatan daerah. Nah, lo sampai ditolak sama warga, ngapa ya? Nah, ini Bang Pedi ada di sini ya, sama tokoh masyarakat di sini di Perumnas 1 RT 1 RW 6 di Kranji Bekasi Barat. Assalamualaikum abang-abang sekalian. Waalaikumsalam. Iya, ini saya lagi barengan nih sama tokoh masyarakat di mari sama Pak RT-nya juga di mari nih. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. RT 1 RW 6 ya? Betul. Iya, dengan Pak siapa, Pak? Pak Bagus Wicaksono. Abang Bagus Wicaksono. Nah, ini sama warga tokoh masyarakat juga, Pak Haji. Iya, Pak Haji. Siapa Pak Haji? Buah Bata. Buah Bata. Ketua remajanya, Pak Haji. Ketua remaja. Pajar. Pajar Nugroho. Bang, Pajar Nugroho. Ini tokoh masyarakat juga dengan... Iya, Sekretaris RT juga. Sekretaris RT, Bapak? Budi Haryadi. Sama keamanan ya, Pak Budi. Nah, ini abang-abang kita nih, tokoh-tokoh di mari, ya kan Pak RT. Ini tokoh kita juga. Ah. Kamera ke sana apa? Ke sana lihat noh. Kamera noh ke sana. Lah itu tukang kamera kemana? Itu tidur. Tidur, ngopi. Bisa tidur. Di tukang kamera. Nah, ini kita ada rame-rame di mari pasang spanduk penolakan tuh Pak RT. Gimana ceritanya itu? Ada apa nih? Gerangan di mari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama itu tanggal 21 Juli ya. Ya. Secara mendadak saya mendapat surat ya bahwa adanya rencana pembangunan lab kesda. Oh ya. Iya. Yang intinya adalah yang kalau tidak salah ya ini pemindahan segala macam sampel laborat apapun ya akan dipindah ke pembangunan yang baru. Yang baru nih ya. Nah, surat itu begitu mendadak Pak, saya terima. Oh. Ya. Nah, tentunya saya tanya dong sesuai dengan apa warga yang sudah apa yang mengetahui sebelumnya tetapi secara tidak resmi ya atau tidak ada sosialisasi. Oh. Nah, warga meresahkan untuk pembangunan itu. Oh. Ya. Dan pada hari itu begitu saya mendapat surat, ya, saya langsung konfirmasi dengan Pak RW. RW. Ya, selaku Ketua RW. Pak RW. Ya. Oh. Saya coba hubungi, apakah betul, ya, Pak RW tidak mengetahui, ya, untuk pembangunan lab kesda di sini. Kesda itu. Ya. Oh, saya tidak tahu. Ya. Oh, gitu ya. Pak RW tidak mengetahui. Betul. Ah. Ya. Kalau begitu, Pak RW bisa tanyakan. Iya. Ke Pak Lurah. Ah. Ya enggak? Apakah hal ini sudah dikonfirmasi juga dengan yang punya wilayah? Iya. Ya. Betul ya, Pak, begitu betul, ya. Betul, ya. Secara prosedur saya sudah benar ya. Ah. Pada waktu dengan hari yang sama, saya diundang ke kantor RW. Ah. secara mendadak. Nah, saat itu saya masih kerja, Pak. Ya, saya masih kerja karena saya pulang kerja malam seperti inilah. Nah, kebetulan ada beberapa tokoh yang diundang ya, Pak ya. Iya. Ada beberapa tokoh dan perwakilan. Kebetulan Pak Haji Buah Bata ini adalah sebagai tokoh kami, Pak, di sini. Oh, ya. Bata, ya. Hadir. Begitu juga Pak Haji Tony ya, selaku tokoh juga hadir dan beberapa orang ya saya nggak kurang tahu nanti bisa ya. Pak Haji Pua ya sebut apa siapa yang hadir di situ hadir ya di situ, pada itu. Cuma yang saya tahu itu di situ adanya sosialisasi tentang lab kesda ya. Saya nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Oh ya. Saya nggak tahu. Nah, di hari yang sama ada undangan di kantor RW, saya juga mendapat langsung untuk menghadiri rapat di kantor kelurahan. Oh.
jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Iya. Jam 9 pagi saya ke sana. Kalau untuk laporan Labkesda ini tentunya saya enggak bisa putusin saya sebagai pengurus. Betul Pak ya? Betul. Saya enggak bisa sebagai pengurus. Karena saya hanya sebagai mediator daripada merespon aspirasi warga. Warganya, ya, betul. Warga punya mau dibuat seperti apa nih yang pembangunan ini gitu. Iya. Nah, ternyata saya coba komunikasi ke semua warga dan Bapak Rumpi sebagai tokoh saya juga, Pak Kua Bata sebagai tokoh, begitu juga dengan beberapa warga yang berlokasi di sekitar TKP. Berdekatan dengan rencana pembangunan Labkesda ini. Kebakaran ya. Berdampak langsung. Betul, betul. Iya, iya. Terus gimana Pak RT? Nah, dengan adanya begitu juga kita komunikasikan juga ke seluruh warga. Iya. Iya. Ternyata seluruh warga Tenor 1 menolak tegas untuk dibangunnya pembangunan Labkesda ini. Oh, gitu. Ya, nah. Dengan begitu, ya lah. Saya membawa dengan aspirasi warga. Betul. Ya. Datang ke sana bersama-sama. Betul. Itu hampir sekitar 40 sampai 50 orang. Oh. Kita hadirkan di sana. Antar kelurahan. Antar kelurahan. Ya. Iya. Dengan tujuan mengapa rencana pembangunan ini tidak disosialisasikan. Itu dia masalah di situ tuh. Begitu mendadak. Ini akan terjadi tentunya perselisihan paham. Betul Pak, ada setuju dan tidak, bahkan sempat di kantor kelurahan sempat ribut gitu loh ya. Karena ada beberapa warga yang ada satu orang warga yang setuju dan ada beberapa yang tidak setuju. Dan enggak tahu kenapa itu waktu itu kan pemilihan untuk orang yang masuk ke rapat itu dibatasi karena salah satu tokoh ini merupakan apa undangan yang waktu di kantor RW, kami pikir itu adalah undangan spesial undangan sebagai tokoh ya enggak. Nah, tadinya Pak Haji Pua ini pada saat di sana tidak bersedia hadir tidak bersedia hadir, cuma pada saat kita saya konfirmasi, saya coba tanya Pak Haji Pua karena saya juga waktu itu kan belum ada maksudnya kira-kira jam berapa besok saya bersama-sama warga kesana gitu kan. Ya ternyata Pak Kobata harus dihadir ya, Bapak Bapak bisa hadir karena ini adalah menyangkut rumah yang paling terdekat radia apa dampaknya dengan Pak Haji Pua. Ya begitu kan Pak, Pak ini sangat berdekatan sekali gitu ya. Nah begitu ini ternyata juga ada beberapa setelah kami baca ada beberapa apa surat ya Pak Rumpi ya nanti akan dari Pak Rumpi ya cuma saya nggak lupa sih cuma mungkin beliau yang dapat lebih paham lah lebih paham lah ininya gitu ya. Nah begitu kita kesana diadakan rapat warga tegas untuk menolak pembangunan tapi Pak Lurah tetap kekeh. Apapun kejadiannya, apapun ini dia akan tetap melaksanakan pembangunan. Dah. Kan lurah kok ngomongin warga, gimana ceritanya itu begitu? Iya. Kita tanya deh Pak Lurah dah di sana ya. Ya, Pak Lurah. Oh gitu. Harus katanya kudu. Kudu. Iya. Dan pada saat saya tanya, Pak, apakah enggak ada sosialisasinya lebih dahulu? Iya. Apapun bentuknya pembangunan kan namanya bangun izin tetangga Pak ya. Iya betul Pak ya. Betul. Kita bangun rumah aja kita maaf nih Pak. Iya. Kiri kanan belakang. Kalau berisik ya kalau bocor nanti bilang aja. Iya. Ya, ini akan menjadi apa tanggung jawab kita betul. Ya. Betul. Ya, betul. Ya, kerugian mereka mungkin dia tanggung jawab kita. Iya. Ya. Itu merupakan kompensasi mereka. Kalau beda kerugian apapun. Betul. Iya betul Pak ya. Itu tidak ada sama sekali, tidak ada sesuatu sama sekali. Nah, begitu saya tanya Pak RW, kenapa ini tidak sosialisasikan lebih dahulu dengan warga? Tidak perlu hal ini tidak perlu sosialisasikan warga. Tidak, nggak perlu, nggak wajib. Nggak diwajibkan. Gitu. Seperti itu. Gitu. Oh, jadi itu yang membuat jadi warga resah nih. Keresah dan semakin apa? Tidak percaya lagi gitu ya dengan aspirasi warganya tetapi tidak bisa apa membawa keinginan warga gitu warga, atau dipertimbangkan tapi dia saat itu
kekeh untuk menyatakan tidak sepakat dengan keinginan warga. Warga. Itu pantesan pada bikin spanduk itu di depan. Nah, begitu selesai ini, ya. Warga dengan sepakat Pak dengan apa? Rel dengan spontan, antusias, spontan, ya enggak? Ya, saya juga enggak ngerti reaksi mereka. Tiba-tiba dengan spontan mereka memasang di spanduk. Oh, ya. Gitu-gitu ya. Maksudnya merasa spanduk, merasa mereka diresahkan gitu. Ya. Kalau udah diresahkan berarti kan ini termasuk pelanggaran gitu. Betul, betul, ya. Betul. Banyak pelanggaran di situ yang dibuat kalau menurut saya gitu. Oh. Dan kalau kita lihat dari Amba Rindal, mungkin ada beberapa undang-undang ya, yang bisa mewajibkan itu. Mewajibkan itu ya. Amba dulu. Nah, nanti mungkin dari apa? Oh, bapak kita yang mengerti gitu segala ya. Sesuatunya kebetulan oh, nih iya. Sarjana hukum. Oh nih, iya. Kita kan nggak ngerti apa-apa iya, ya. Iya. Orang-orang di sini kebetulan. Alhamdulillah orang-orang berpendidikan semua, oh, Pak ya. Ini iya. Juga Bapak Kepala Sekolah. Oh, iya. Nah, memang kudu dilakuin tuh namanya sosialisasi mah apapun juga rencana pembangunan. Iya. Ya kita mau bangun apa namanya? Rumah aja kudu ngomong kiri kanan ya kan. Sekolahan juga kudu kita ngomong dulu. Betul. Ya kan? Apalagi nih laboratorium berdampak banget sama ya karena lagi pada virus ini, ya kan lagi ngeri sedap, ya kan? Ah ini bukan ngeri sedap, ngeri banget. Nah, kita kan tidak disosialisasikan nih Pak Haji, yang rumahnya deket banget nih sama Pak Haji nih, ya kan? Gimana Pak Haji? Jadi emang awal malam Rabu itu, saya ditelepon oleh sahabat saya Pak Tony, suruh ke PRW. Saya nggak tahu, datang aja saya ke PRW. Iya. Sampai di sana ada Pak Lura, ada Pak Rui, ada Pak Tony. Yang lain saya nggak kenal lagi lah. Ada dua orang lagi yang saya kenal. Terus waktu itu bicara, mereka bilang, ini kita mau bangun sini Pak Haji. Laboratorium kesehatan daerah di sini. Iya. Saya selama ini nggak tahu laboratorium itu di mana itu. Padahal rupanya di depan kantor puskesmas itu ada itu. Saya nggak tahu selama ini. Oh. Nah, kita tidak pernah guna gitu. Nah, waktu itu saya bicara, saya bilang, ini kenapa bikin laboratorium kok di depan warga? Oh, di komplek pemukiman? Di pemukiman. Tengah-tengah ya? Ini kan perumnas. Perumnas, iya. Supaya ya. Dibangun pemerintah waktu itu, dan perumnas itu diperuntukkan ekonomi ke bawah, lemah ke bawah. Kesian dong, saya bilang begitu. Warga ini tiba-tiba bangun lab. Kalau bangun yang lain sih mungkin saya masih lihat ini lab itu akan muncul limbah. Limbah itu akan muncul virus-virus. Iya. Yeah. Waktu itu Pak Lura ngomong, wah ini apa, yang sekarang udah jangan takut. Dengan itu kepala lapisan juga ada, Pak Sori. Nah ada juga dia. Oh jangan takut, dia bilang jangan takut. Saya bilang, saya gak takut Pak. Kan saya mau mati besok kok, saya bilang gitu. Yang biasa takut cucu, anak cucu saya besok. Ini kita jangan bicara 1-2 tahun, bicara 10 tahun yang akan datang. Kampur juga udah mau mati besok, Pak Lura juga mungkin mati. Tapi kesannya gimana? Soalnya namanya kita ini manusia, bagaimanapun jagonya merawat, menjaga, namanya human error akan terjadi repot. Sekali dia meledak, habis semua warga itu. Karena ini dampaknya dekat sekali ini kata pemukiman. Terus saya bilang gitu. Ya, terus saya bilang, kenapa? Ada tempat-tempat itu masih ada kok belum mau. Kalau masih ada, masih ada. Jadi waktu itu saya nggak tahu persoalan bukannya gimana, pokoknya saya sebut aja lah. KUD itu jadi sekarang buat apa sebenarnya? Saya tanya, nggak ada kejelasannya. Dia bilang pasar toko gak ada, malah jadi tempat yang maksiat, saya bilang gitu. Terus di belakang puskesmas sendiri ada talang kosong. Di belakang puskesmas itu? Iya ada, kenapa jadi ini? Atau tukar guna aja ke kantor pos. Pos pindah ke sini, kan kita perlu. Nah, saya ngomong, ini banci banget pemerintah. Kok bikin sesara masyarakat yang ada nih, kok bangun di perumahan gitu. Jadi kita bikin bukan efeknya 1-2 tahun, ke depannya nanti loh yang itu. Walaupun kita bilang kita canggih menjaganya, saya bilang, saya bilang itu corona sampai sekarang dunia belum bisa ngatasi. Iya. Jadi ini yang kita takutkan itu, yang ditakutkan, saya bilang gitu, ini perlu dijaga. Nah terus saya bilang, setelah saya ngomong,
Nanti kita lanjut besok Pak Paji, nanti di kantor lurah. Oh, saya siap, saya bilang gitu. Tapi setelah Pak Lurah mau bilang sudah bagaimana Pak SPK, supaya apa SPK itu dibuat, surat perintah kerja udah buat. Saya bilang, "Kalau mohon maaf, kalau ini udah ada, ngapain kok datang ke sana?" Capek-capekin saya. Saya tidak setuju. Tapi sekarang kalau Pak Lurah ngomong begitu, saya enggak jadi berangkat. Saya enggak mau hadir. Kalau hanya saya disuruh sosialisasi, mau ngapain saya? Saya tidak perlu dengar itu, saya bilang gitu. Nah, bangun paginya, PRT datang ke rumah saya. "Pak Ji, ini kita mau gini, yang buat apa?" Saya bilang, "Oh, kita mau bahas lagi." Oke, saya bilang, "Kalau untuk kita mau bahas, saya ikut. Kalau hanya dengar mereka ngomong, ngapain? Otak saya udah nggak terima itu." Pemikir saya satu, saya tolak untuk bangun di situ. Masalahnya, efeknya tadi, ada laboratorium, pasti ada limbah. Limbah itu udah lama-lama, walaupun jaga kayak apa juga, kalau bertahun-tahun bisa meledak. Namanya orang tidur, orang ngantuk. Nah, itu bisa meledak korban masyarakat, saya bilang gitu. Kenapa nggak cari di tempat-tempat yang aman, yang kosong, jangan nempel. Nah, kebetulan dengan rumah saya hanya sekitar 3-6 meter lah ya. Nah, itu diambilnya rumah petuni juga, dan kita sama kami sebenarnya jaraknya itu. Dan warga-warga di RT 3 juga kena. Yang lebih ini yang lagi berduka itu Pak Atis. Oh, diam aja nih Pak Teni. PT baru tempat kerja katanya Pak. Iya, enggak ada kembali kepala. Enggak mau ngomong lagi kan. Pindah lanjut dari Pak Lurah kantor lurah. Kantor kemarin itu. Saya ini PT udah dipecat aja nih PT. Saya tiga aja nih. Ini nomor keluarga ini gampang aja kalau kita mau kerahkan. Saya kan yang udah dianggap yang ketua sini kan mau lahir apa. Jadi kita mohonlah kepada Pak Wali Kota ini tolonglah. Yang kecil jangan sampai masyarakat begini tambah di beban. Kita kalau bangunan lain silakanlah, jangan yang nyangkut lem larinya ke limbah, limbah lari ke piruk-piruk sakit apa nanti yang kita belum tahu. Itu dia kira. Terima kasih Pak Jidah saya. Oke, para pemirsa Bekasi Media, itu tadi curhatan dari tokoh masyarakat yang dituangkan di mari. Nah, itu pembangunan lab Pesda itu dampaknya itu ya limbah juga, itu gimana belum disosialisasikan. Nah, ini tadi komentar dari sesepuh di mari, kan komentar yang anak muda no di masono no. Kamera ke sono. Buka topengnya toh. Iya, kelihatan. Nah, kelihatan keren. Kelihatan gantengnya. Kelihatan gantengnya. Mungkin dari saya dulu awal. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan Bekasipedia. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih. Jadi begini, terkait isu yang beredar tentang lab Pesda ini, kami sebagai anak-anak muda khususnya di Kota Bekasi, terutama saya sendiri pribadi, sangat menyayangkan lah sikap dan tingkah laku para pejabat di daerah, walaupun levelnya masih middle, karena buat saya pribadi di sini tidak mengedepankan yang namanya masyarakat, karena secara tidak langsung mereka dipilih oleh masyarakat. Pada akhirnya dalam permasalahan ini mereka tidak berpihak kepada masyarakat. Terkait lab Kesda ini kan harusnya ada studi banding. Kita bicara prosedur, tahapan, SOP, ataupun regulasi. Terkait lab ini kan bicara soal medis. Di antaranya ada equipment limbah, atau obat-obatan. Kalau kita bicara objektif, lokasi yang akan dibangun saja sudah acuannya itu beda dengan SPK yang mereka terbitkan. Tempat yang mau mereka bangun ini adalah tempat di mana notabene dikelilingi oleh 90% adalah masyarakat. Di depan TKP ini, rencana yang mau dibangun ini adalah di depannya itu ada sekolah pendidikan, sekolah negeri. Setiap hari, setiap waktu, banyak aktivitas di situ. Apakah itu dipikirkan oleh para pemimpin lingkungan? Nah, itu yang kita sayangkan. Yang paling fatal buat saya pribadi adalah saat prosesnya. Lurah ini tidak objektif kalau menurut saya. Tidak ada sosialisasi, tidak ada edukasi terhadap masyarakatnya. Karena beliau adalah statusnya lurah Keranji. Lurah kita.
kita ini adalah warganya dan dia sumpah jabatan. Kalau kita acuan kepada Pancasila butir kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini yang akan saya pertanyakan. Kenapa? Karena tahapannya tidak dia lewati. Bagaimana bicara limbah, bagaimana bicara amdalnya, UKL, UPL, dampak lingkungannya bagaimana? Ini bukan bicara setahun dua tahun, betul kata sesepuh saya bilang. Ini bukan setahun dua tahun, tapi 10 tahun, 20 tahun kemudian bagi saya juga nanti ada anak-anak saya. Siapa saya itu harus dipikirkan. Kalau tahapannya dilewatkan dengan sesuai prosedur, buat kami warga mungkin tidak ada masalah. Tapi tolong ajari kami soal edukasinya. Tahapannya seperti apa? Prosesnya apakah sudah benar yang mereka jalankan? Sekarang begini, mereka keluarkan SPK akan dikerjakan mulai tanggal 1 Agustus. Kita warga ditodong seolah-olah menyetujui. Kalau lurah bicara tidak perlu ada izin untuk terkait pembangunan tersebut, kata siapa? Betul 2017 izin HAU itu dihapuskan. Saya sepakat. Tapi izin lingkungan tetap. Orang mau membuat SKDU itu surat keterangan domisili harus acuannya dari izin RT RW. Prosedur itu sudah dia tidak diindahkan oleh Pak Lurah ini. Saya sangat menyayangkan beliau. Ya mungkin efek corona saya juga nggak tahu ya. Karena kita efek corona ini luar biasa. Bukan hanya perusahaan, profesor pun juga agak-agak suka-suka error gitu. Jadi yang dituntut oleh masyarakat adalah saat ini adalah penolakan terkait hal-hal yang lain. Ya apa sih yang tidak bisa kita musyawarakan, betul ya buat bapak-bapak. Cuman kita yang kita kedepankan adalah bagaimana nih safety buat lingkungan, safety buat masa depan anak-anak cucu kita yang ke depan. Apakah tidak ada pilihan lain selain TKP-nya di lingkungan RT kita, RW kita? Nah itu harus ada audiens. Jangan kita diundang, dipanggil hanya untuk lengkap prosedur, bikin berita acara seolah-olah warga menyetujui, iya. Tidak begitu. Itu harus ada tahapannya. Karena betul, karena izin lingkungan itu minimal barat, timur, utara, selatan, iya, itu minimal 25. Iya. Barat 25 KK, kanan 25 KK. Dan itu dilengkapi oleh fotokopi KTP warganya. Itu dasarnya dari situ. Kalau lurah bicara, oh, tidak perlu izin RW, lingkungan, kata siapa? Mungkin gagal pemahaman, mungkin perlu edukasi lagi. Pemimpin itu kan siap salah, siap dikoreksi, bukan arogan. Jadi kami berharap, tolong para pemimpin khususnya di Pemkot Kota Bekasi, inilah aspirasi masyarakat kecil, tolong diserap dan disikapi. Ya mungkin dari saya, mungkin bisa disambungkan dari rekan saya. Iya. Dilanjut. Terima kasih buat kesempatannya. Yang dijelaskan saudara saya ini cukup jelas kelihatannya buat kita semua. Dan kemarin pun hanya beberapa yang saya pikirkan. Satu, ART sudah menjawab maupun sesepuh warga bahwa kenapa nggak ada sosialisasi. Iya. Yang kedua, rumah saya tepat di belakang, di depannya yang rencana akan dibangun itu. Padahal kalau kita singkapi, negara kita ini kan negara hukum, Bang. Iya. Semuanya kan didasari dengan hukum. Betul. Jadi kalau membangun sesuatu ataupun mau melakukan aktivitas sesuatu kan sebelumnya kan dipikirin dulu dasar hukumnya apa nih. Nah, sedang kalau dari pernyataan yang kita terima bahwasanya izin warga tidak perlu. Sudah baca undang-undang belum? Kalau nggak salah nomor 32 undang-undang tentang lingkungan kalau nggak salah itu ya, nanti bisa dicek. Di situ ada kok, bahkan berkas-berkasnya salah satunya adalah izin amdal itu kan. Izin amdal itu kan harus melibatkan warga, tertulis di situ loh. Iya. Nah itu yang sangat kami sayangkan, kenapa kok nggak ada sosialisasi, nggak ada pemberitahuan kepada warga, sedangkan mereka ini kan pemimpin-pemimpin kita, Bang. Gitu. Pemimpin, jangankan masalah, ini kan sebuah aktivitas yang besar.
yang kecil aja disosialisasikan kok. Iya. Oke, ada perencanaan sebelum surat keluar loh, Pak. Iya. Sebelum ada tanda, contoh aja lah kalau di dalam lingkungan kita, sebelum ada pengesahan apa-apa, sebelum ada stempel dan tanda tangan pemimpin, itu kan diberitahukan dulu. Iya. Ada rencana pengurus RT akan melakukan bla 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 bla. Oke, setuju, tanda tangan, baru RT bikin surat resminya yang berkop surat, kan gitu, Bang. Betul. Nah, ini pada kenyataannya SPK ini kan SPMK ya? SPMK, surat perintah. Surat perintah melakukan ya, pekerjaan ya. Ini kan sebelumnya kan harus ada prosedur-prosedur ya, yang harus dilalui. Dan saya bingung, apakah saya yang kurang sekolah atau para pemimpin saya yang kurang memberikan pemahaman kepada saya, kan gitu, Bang. Kok bisa mengeluarkan surat berkop, lo nggak main-main, kan berkop surat ditandatangani jadi stempel oleh pimpinan kita tanpa adanya prosedur yang dilakukan, salah satunya melibatkan masyarakat, apalagi di dalamnya harus ada dilengkapi dokumen izin amdal. Itu izin amdal tertulis kok di dalamnya, boleh di cross check, boleh dicek, tertulis di dalamnya harus melibatkan masyarakat, bahkan terutama yang terdampak kan bukan satu orang, Bang. Iya, kan gitu. Ini kita berbicara apa ya, laboratorium tuh isinya apa sih? Iya, saya pengen cari tahu dulu nih, laboratorium tuh isinya apa. Zat kah atau apa, atau cair kah, atau padat? Yang jelas kalaupun cair, ini kan bakalan bisa mengalir nih. Itu aja sih, Bang. Makanya kami, saya sendiri pribadi menolak, ternyata warga pun yang lain juga menolak. Jadi kita bersama-sama lah sepakat menolak pembangunan Labkesda di wilayah kami. Kenapa? Karena tidak dijalankan prosedur pada umumnya oleh pemerintah. Gitu. Dan ternyata kan kalau kita pikirkan kan dampaknya mungkin kalau satu hari belum kelihatan, dua hari belum kelihatan, tapi hari ketiga, hari keempat, satu tahun kemudian, dua tahun kemudian, seperti yang dikatakan oleh sesepuh itu benar, 50 tahun, Bang, nggak ada di manusia yang sempurna, Bang. Kita mau sakit dulu apa ngobatin dulu, Bang? Kita mau sakit dulu apa kita jaga dulu supaya kita nggak sakit? Jaga dulu. Apa ngapain pakai masker? Iya, menjaga, benar nggak, Bang? Benar nggak, Bang? Betul. Nggak mungkin kita nggak pakai masker, kita lihat aja ntar gue pernah corona nggak? Kita pakai masker dulu, Bang. Iya. Kenapa? Karena kita menjaga supaya kita nggak kena. Nah, ini kita kesannya kayak orang kurang berpendidikan kita, Bang. Iya. Nggak pakai masker kah, cuman kita lihat aja ntar kena nggak gua. Begitu udah kena baru pakai masker, kan lucu, Bang. Itulah yang kita lakukan selaku warga RT 01, lebih baik menjaga daripada mengobati. Iya. Makanya kemarin dipanggil ke sana, tetap kami menolak pembangunan Labkesda ini. Kenapa? Karena jaraknya berdekatan dengan pemukiman warga. Saya punya anak. Saya yakin semua bapak-bapak yang hadir punya anak. Iya. Gitu. Dan kita nggak bakalan tinggal di sini cuma sehari dua hari, Bang. Iya. Ya kan? Selamanya, Bang. Tanah kelahiran nih bisa kita bilang nantinya, kan gitu. Iya. Anak saya lahir di sini. Iya. Gitu. Dia bakalan punya anak lagi, bakalan punya anak lagi. Iya. Kalau belum kejadian, semua orang bisa bilang, Bang. Nanti kami tanggung jawab. Iya. Saya siap. Iya. Situ Tuhan. Iya. Gitu loh, Bang. Kita, Tuhan aja memberikan kita peraturan-peraturan yang harus ditaati. Benar gak, Bang? Betul. Tuhan pencipta kita umat manusia aja memberikan peraturan-peraturan untuk kita jalankan, supaya kita gak ketimpa resiko di kemudian hari. Nah, ini kita, Bang, mengesampingkan itu semua. Gitu. Tiba-tiba keluar, saya juga baru tahu, tanggal 20 satu kalau nggak salah, bukan satu Juli. Saya baru tahu tiba-tiba ada surat, ada surat apa akan dibangun. Tapi yang saya bingung, Bang, ya, setelah saya baca suratnya, di situ judulnya rehab. Bang, saya mau tanya sama Abang nih. Kalau rehab itu bangunannya udah ada atau belum, Bang? Kalau rehab tuh udah ada bangunannya. Nah, itu, Bang, di suratnya itu rehab. Berarti kan setahu kami, walaupun saya juga baru tahu, ternyata ada laboratorium di depan apa di puskesmas itu.
puskesmas yang berdiri di depan yang Gerintik di Kalang. Berarti kan kalau rehab kan itu yang direhab, Bang. TKP-nya lokasinya. Lokasinya yang udah ada bangunannya direhab mau diapain? Mau dibikin 10 lantai kayak 20 lantai ke depan, melebar ke kanan, melebar ke kiri. Tapi ternyata rehabnya bahasanya rehab, suratnya TKP-nya beda. TKP-nya pembangunan ini rumah dinas. Kami ya, ini rumah dinas puskesmas. Di mana di situ yang tinggal itu bidan. Para bidan. Iya. Kalau nggak salah bidan itu yang bantuin bini-bini kita lahiran lah, Bang ya. Iya. Gitu, Bang. Itu bangunan kosong apa ada itu? Ada penghuninya. Ada penghuninya. Ada penghuninya, Bang. Oh gitu. Ada penghuninya. Makanya kita menyayangkan sekali gitu. Apakah sedangkan para pemimpin kita itu kan meminta suara kita waktu memilih, Bang? Iya. Benar gak, Bang? Iya. Saya tambahin sedikit. Udah dapat lupa gitu ya? Nah, gitu ada permasalahan seperti ini. Yang gak dianggap kita ya? Iya. Gimana tuh, Bang? Iya. Nah itulah. Makanya kami sepakat. Kami menolak pembangunan LPSD itu di wilayah kami gitu. Oh. Mungkin artinya kita warga bukannya paranoid, tapi kita antisipasi. Yeah. Lebih tepatnya ke situ. Kalau bicara lab, bicara objek yang arahnya ke bahasa kedokteran atau biologi ya, kita kan kurang paham. Mm. Ya justru itu kita harus memahami dan jangan sampai gagal paham. Apalagi waktu ketika kami datang menghadiri sosialisasi, dibuka dengan ya pernah masuk gak ke ruangannya Pak Ansori, itu kan kecil katanya, nanti begitu sudah pindah akan punya ruangan yang besar. Ini pemimpin kita kok jadi malah memikirkan diri sendiri ya daripada memikirkan warganya gitu, Bang. Jadi yang ngomong gitu siapa, Bro? Palura. Oh, Palura. Gitu. Bahkan Palura bilang ruangan saya kan besar. Berarti kita ini juga aja apa perlu kita jual ini biar besar nih ruangannya benar. Berarti lurah menggiring kita untuk memikirkan pemimpinnya laboratorium, bukan memikirkan keselamatan warganya. Itu dia. Nih kalau saya tanya nih ya, dengan adanya kesalahan surat yang tadi ya, secara hukumnya dibenarkan nggak kalau dilanjutkan? Itu surat itu, Bang, mohon izin Pak RT, saya bukan orang hukum tapi sedikitnya ngerti lah. Walaupun sekolah juga ya nggak tinggi-tinggi amat. Itu surat yang dia edarkan, satu sudah berkop surat. Itu produk hukum loh. Iya. Tata negara sudah mengakui itu bahwa itu kelurahan Keranji. Betul. Produk hukum. Kalau dia sudah salah bersurat, berarti dia sudah salah berstatement. Efeknya apa? Akibatnya apa? Iya. Dan kalau bicara hukum, itu sudah cacat hukum. Orang misalkan polisi memanggil, surat panggilan kepada Pak RT 1, Pak Bagus. Nah, Pak Bagus siapa? Harus jelas, namanya lengkap, kosakatanya hurufnya harus jelas. Nah ini gagal paham. Kata kawan saya, rehab laboratorium sekretaris daerah, tapi pelaksananya adalah pembangunan total. Nah, itu dia. Udah salah bersurat, pembangunan bukan rehab. TKP-nya juga beda. Iya, namanya sana alamat salah. Iya. Itu dia. Gitu. Jadi ya mohon izin sekali lagi ya, tolonglah kita ini rakyat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Pak D saya bilang kan masyarakat Indonesia ini ialah dituangkan di butir kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, benar-benar orang Indonesia nih. Apa? Oh, iya, Bang. Saya OI orang Indonesia. Harusnya juga kan di bawah lurah itu kan ada RW. RW juga adalah rukun warga, bukan rukun wong edan kan gitu. Mohon izin. Nah, harusnya posisinya itu harus di warga. Warga. Gitu. Kan dipilih oleh warga. Cuma secara gamblang ya. Apa ada kemungkinan ya surat pembangunan sudah diterbitkan tetapi dengan tidak
tahu seperti yang punya wilayah. Bang, RT, di undang-undang itu tertulis semua, ketika, jangankan surat SPK, sebelum keluarkan surat SPK, itu ada dokumen-dokumen dulu yang harus dilengkapi, baru SPK keluar. Salah satunya yang amdal itu, kenapa mas di situ tertulis jelas masyarakat harus dilibatkan, baru izin amdal keluar. Kenapa? Supaya tertulis juga supaya tidak terjadi keresahan diantara masyarakat, tertulis. Jadi kira-kira kalau apa yang kita lakukan sampai saat hari ini salah nggak menurut abang? Pelanggaran kan? Kagak bang. Iya. Kenapa? Karena tertulis di situ. Iya. Nggak ada sosialisasi ke kita, iya. Nggak ada izin dari kita, nggak ada ditanyakan ke kita. Resah nggak kita? Iya, itulah kami lakukan ini. Salah kami terhadap undang-undang? Enggak. Satu lagi deh bang. Yang membangun ini adalah pihak ketiga, yaitu swasta kontraktor. Dia mau membangun sebuah lab, yaitu aset pemerintah, tapi melibatkan pihak swasta. Iya. Saya sambungkan dengan statement Pak Lurah, dia bilang izin ini tidak perlu ada IMB. Lah iya. Kalau tidak ada IMB, berarti PTSP Kota Bekasi iya. Bubarin aja. Iya. Kan izin mendirikan bangunan, iya. Yang membangun ini kan pihak swasta, bukan pemerintah. Iya. Berarti kan tahapannya si kontraktor ini harus urus izin IMB-nya. Nah. Kalau bicara IMB, regulasi tahapan SOP-nya adalah dasar membangun IMB itu apa? Yang pertama, sudah pertama, langkah pertama formnya itu adalah surat keterangan izin lingkungan. Tahapannya adalah awal pertama RT, baru RW. Dan sekarang kalau lurah bicara tidak perlu ada izin IMB, lah berarti ilegal dong bangunan itu. Kan begitu logika dasarnya. Nah, tapi kalau beliau yang lebih pintar ya monggo-monggo aja. Yeah. Kita sih sah-sah aja. Yeah. Gitu. Itu sebagai studi banding aja ya. Berarti kalau kita tidak salah pembangunan, Pak Lurah melanggar secara? Ya, melanggar, secara konstitusi melanggar. Kalau gitu saya bingungnya begini, Bang. Itu surat pembangunannya katanya di sini nih, tahun 10. Ya kan? Tapi yang tertulis di suratnya ada tuh kalau nggak salah di Pak RT, tertulis di surat dari Pak Lurah atau dari siapa sih itu Pak? Kalau saya salah mohon dilarang ya. Ya, yang mana nih? Jalan Kedondong 1. Oh, undangan. Bang, saya tanya, pemimpin kalau dipilih sama rakyat, dia tahu nggak wilayahnya Bang? Ya, kudu. Nah, urus kudu kan? Iya, kudu. Pak, hari ini Anda mau pertemuan sama warga, masa dia kagak tahu? Iya, asal rumah janda. Iya, emang lo yang tahu kan aneh. Tapi kalau bicara lab itu bang, kan dia pasti punya set plan. Betul. Ya toh? Nah set plan itu kan bisa kelihatan, kiri kanannya ada apa, depan belakangnya ada apa. Nah ini TKP, depannya ada sekolahan, belakangnya pemukiman warga, kanannya rumah warga, tempat olahraga, sebelah kirinya fasilitas masyarakat, tempat olahraga, ada main senam. Sekarang gini bang, kita ini semua tentang virus ini kita paranoid bang, nggak ada yang tahu bang, betul, nggak ada yang tahu soal virus. Mereka jangan bicara sekarang, tapi ya mbok pikirin kita 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kita bukan mau bangun diskotik loh, yang gampang ditutup. Iya. Gitu, itu kita bangun, ini yang mau dibangun juga aset pemerintah. Bukan berarti kita tidak pro pemerintah, bukan gitu loh. Tapi ya mbok, tolong kasih kami option. Apakah harus di TKP, di lingkungan kami? Apakah pemerintah ini tidak punya aset-aset yang lain? Apakah pemerintah ini tidak ada tanah-tanah yang luas yang lainnya selain di Perum 1? Perum, ini kan Perumnas 1 bang, tahu sendiri Perumnas 1. Itu aja bang, dari kita bang. Tolong diperhatikanlah aspirasi kita ini. Apalagi namanya gedung kan pasti ada pembuangannya bang. Iya. Limbah. Coba limbah. Pembuangannya limbah bang, pasti bang. Walaupun pada teori slide-nya atau teori papan tulisnya ini nanti diolah ini nanti bang. Aduh kita nggak gambling nyawa bang ini bang. Buset ya. Nyawa ini kita nggak berani gambling bang. Pertaruhkan nyawa kita untuk. Wah. Kehidupan nyambung tuh bro, itu. Nyambung makanya coba bayangin. Bangun lab
banyak sampel virus atau obat-obatan. Kejadian kayak kemarin Januari 2020 dihantam banjir. Itu kemana tuh barang-barang itu tuh? Masuk ke rumah kita. Itu dipikirkan. Sepinggang, Bang. Banyak sepi. Belum sempat namanya benda cair, Bang. Iya kan? Benda cair, Bang. Mau ditampung di tangki kayak apa? Yakin lah, itu pasti akan meresap. Meresap, iya. Berarti bisa mencemari ini dong. Itu tahun dipikirkan, Bang. Kemarin kita sampai itu banjir kita di sini luar biasa, Bang. Buset, iya. Banjir. Kita 2 Januari ya, Pak RT ya, 2020. Semua terdampak kita tuh. Dua kali lah. Dua kali, Januari dan Februari. Kalau rumah Mas Gali kan tinggi, banjir juga. Enggak, kalau rumah saya enggak banjir, Pak. Cuma kelelep segini. Mohon izin, Pak RT. Ini ada yang tepat di pinggir kali ini. Coba bayangkan. Ada berenang. Jangankan banjir. Hujan besar, hujan rintik aja tuh. Nah, ini begitu banjir, segondrong rambutnya. Harus tahu itu, kontraktor harus tahu antisipasi. Karena nanti kalau ada apa-apa kan pasti yang disalahin siapa yang bangun ini. Site plan-nya, master plan-nya. Makanya kalau nggak salah sebelum makanya saya bilang tadi kan, Bang, waktu izin AMDAL itu keluar, sebelum izin AMDAL itu keluar itu ada fase yang harus dilewati. Dia harus cek dulu lingkungannya, datang kan, datang nggak mungkin seperti maling, Bang. Pasti yang diketok siapa? RT. RT-nya kagak tahu, apalagi warganya. Mending kalau RT nggak tahu mungkin hilap karena banyak pekerjaan. Pemerintah, Bang, Pak Lurah kagak tahu. Bingung kita gimana ceritanya. Iya. Kan datang dulu, dilihat dulu gimana lingkungannya, bagus enggak nih. Oh iya. Botnya gimana? Gitu kan, mampet kagak. Misi ya, Bu. Misi apa? Iya. Gimana, Pak? Ini rencana mau ada pembangunan, benar nggak? Betul. Ini kapu harus cepat, pokoknya. Saya sih apa agak tegang aja saya dengar perkataan harus cepatnya itu ada apa itu? Itu. Ini kagak tahu. Ada tanda petik itu ya. Sampai kemarin rapat. Maaf, kita kan kalau buang air besar kan mau cepat kagak bisa. Iya. Gitu. Ini cepatnya itu kode itu. Iya. Harus cepat. Nah, ini kan sampai Agustus jadinya kan deadline-nya ya. Kalau kita dengerin kita di ngomong. Kalau di suratnya, Bang, di surat SPK-nya itu tanggal 22 mulainya nih. Iya, Juli. Gini, tapi karena ada apa namanya penghapusan aset atau apa mungkin karena itu kan aset kan. Tidak, mundur Agustus, awal Agustus kalau enggak salah. Jadi Agustus jadinya. Ini upaya apa nih yang akan dilakukan warga untuk melakukan penolakan selanjutnya, Bang, sampai tanggal sampai Agustus nih, langkah-langkahnya apa nih? Negara kita kan negara demokrasi, Bang. Iya. Bukan negara otoriter. Betul. Ataupun negara komunis. Betul. Yang bisa hanya diputuskan oleh satu orang. Iya. Gitu. Makanya, ya, semua kan kehendak yang di atas, emangnya. Iya. Kita hanya melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Iya. Nah, kalau kita sendiri, kalau bukan kita sendiri yang tinggal di situ yang memikirkan itu, siapa yang mikirin kita, Bang? Iya. Kalau pemimpin kita aja kagak mikirin kita. Iya. Makanya kita tolak pembangunan Lapkesda itu dari sekarang, ya syukur-syukur didengarkan sama pemimpin kita. Ya kan akhirnya ya kami berharap bahwasanya itu seperti yang Abang bilang tadi kalau nggak salah, tukar tempat ke, tukar fungsi ke, itu ada banyak kan aset negara yang di sini yang kira-kira nggak berbahaya, pindahin ke yang dekat pemukimannya ya kan. Kalau sana kan belakangnya tanahnya banyak yang kosong, kalau nggak di sana biar nggak nyebrang, Bang. Tuh, Bang, puskesmas di situ, kalau bersebelahan kan cabangnya misalkan ya kan, di sini Puskesmas. Labnya di sini, Bang. Baru nyinggung nih sama suratnya yang rehab gitu kan. Sambungin aja temboknya. Iya. Itu baru rehab namanya. Nah, ini pemisahnya kan Jalan Komodo Raya, bukan bangun ulang itu namanya, Buset. Gitu, Bang. Makanya, Bang, kami bersatu menolak pembangunan Lapkesda di wilayah kami. Dan semoga itu didengarkan dan dilancarkan apa yang menjadi aspirasi kami oleh Tuhan. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Nah, di RW 6 ini yang sangat berdampak itu RT 1 doang. Iya, 1 sama 3. Sama 3. Oh iya. Dari 9 RT iya. Di RW 6. Betul.
Dengar-dengar itu tadi kata ada rapat RW. Iya. Kebetulan hari ini juga apa Pak RW juga mengadakan rapat ya di kantor RW untuk silah-silah ini. Yang memberitahukan ya. Memberitahukan bahwa RT 1 tidak menyetujui atas pembangunan ini. Ya. Iya. Saya nggak tahu apakah RT lain mengikuti, cuma dengar informasi dari perwakilan saya yang tadi ikut ya sebagai perwakilan rapat bahwa seluruh RT akan mengikuti. Benar atau tidaknya coba kita buktikan besok. Kita buktikan untuk besok, cuma untuk warga RT 01 tetap tolak. Mulai besok tetap akan tolak untuk dengan tegas dan warga kita memang kemarin udah bilang untuk menolak tegas. Dan sesuai dengan informasi yang dimasukkan Pak Lurah, kalau memang menolak dalam bentuk apa penolakannya, gitu, ya. Dan warga kami akan membuat list dan akan membuat apa bentuk-bentuk penolakannya dan sesuai dengan dasar hukumnya, ya. Kalau sampai itu dilanjutkan, mungkin kita akan lanjutkan juga melakukan aksi. Menggugat gitu. Secara hukum malah. Begitu ya Pak Rupi ya. Pakat. Saya juga senang dengan apa generasi muda tadi. Yang ya udahlah, kita masih ada di atas kok. Kita datang ke DPR. Minta izin kepada Kepolda ya. Jadi kita datang. Kita bicara dengan DPR. Bila perlu ketemu wali kota sekaligus. Giliran dia mau dapat suara dapat kita. Datang aja ke sini ke segala macam. Giliran sekarang sampai dampaknya itu loh. Iya. Kita mau bangun yang lain ya, Bang. Saya berat bukan pusat maka terpot di sini enggak apa-apa lah. Iya. Jadi untuk masalah ini memang murni ya. Murni adalah aspirasi kita seluruh warga. Ya. Jadi bukan ada provokasi provokator ya. Tapi memang ini dengan secara spontan warga melakukan aksi. Kami ini orang Indonesia, Bang. Kami mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Ini untuk satu kota Bekasi kan. Jadi penyakit dari mana bawa ke sini? Daerah, Bang. Bukannya laboratorium saya, laboratorium daerah. Iya. Semua penyakit di Bekasi itu dan di situ dan terbuang ke kita gitu loh. Bang, ingin bertanya, Bang. Siap. Kalau seandainya labkes dari itu berdiri, usianya lebih lama mana usia bangunan itu berdiri statusnya sama jabatan lurah? Nah, itu dia lurah mah bisa ngeisah nanti saya cuma nanya ini nanya ke Bang enggak kan jabatan gitu muter dia hanya itu yang saya bilang tadi. Bocor warga, lurah udah pindah. Ribet ya. Kemarin sampai contoh begini. Ini kalau besok ada kejadian apa-apa, maksudnya. Ini Pak Amsori bisa masuk penjara. Saya bilang, Pak Amsori hidup berapa tahun, saya bilang begini. Iya. Jadi besok nanti ke depan ada orang lain, kita nggak tahu. Itu kan bangun dulu. Iya. Selesai. Dan sekarang kami lanjutin. Jadi kadang-kadang ini logika-logikanya. Bang, ngurusin di jelat kesta, Bang. Ngurusin bansos aja. Belarakan. Iya. Saya terus aja, saya lebih terbicik lagi deh ngomong lurah kemarin di sini di malam hari. Kita ambilin dengan dana yang 3 miliar ini. Saya bilang, saya ini miskin Pak, bisa nyanyilah dengan 3 miliar perbandingan nyawa yang meninggal. Iya. Jadi memang proyek ini 3 miliar. Yang mau ngambil itu siapa Pak Haji? Dia perlu biar ambil dan nanti bangun di sini. Bingung gak rasanya. Sayang kita ngambil. Iya, Mr. L bilang katanya sayang kita ngambil. Kalau nggak boleh ambil, pengen dibangun di sini saya kan. Iya. Ada lagi ngomong bilang ini kan jadi kumuh. Kumuh lebih mana? Kumuh KUD, kumuh di sini. Kumuh saya ini nggak kumuh kok. Ada warga yang tinggal. Kita kerja bakti terus di warga RT. Iya. Bilang kumuh apanya gitu. Ini ada juga. Jadi saya juga nggak mau tanggapi. Kemudian saya bilang lebih kumuh. Kau di depan itu loh, udah nggak tahu bentuk-bentuk apa lagi itu. Mungkin nanti kita uji materi aja Bang. Uji materi dari prosedural. Karena ini patut diduga sudah mal prosedural. Karena tahapannya kayak apa ya? Kalau di Kali Bekasi itu ada tutup namanya itu tukang loncat-loncat. Jadi tahapannya kagak mulai dari nol, kagak dari bawah.
izin lingkungan itu harus. Sampai hari ini di mana-mana izin lingkungan diutamakan. Iya. Mau giat apa, sosial, rohani, iya, pembangunan, harus ada izin. Iya, lingkungan dulu. Izin lingkungan dulu. Orang Bantar Gebang aja, orang buang sampah aja jauh dari pemukiman, iya, radius, ada SOP-nya itu. Iya. Entah radius 1 kilo kah, berapa ratus meter kah. Sampai yang gini sambil penyakit juga. Lah, kata bang. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak Wali Kota Rahmat Effendi. Ya. Nih denger nih suara warganya nih. Ya, di Miri ada masalah tuh, masalah pembangunan Labkesda tadi, ya. Yeah. Dengerin apa? Dengerin dah waktu kampanye kemarin katanya tuh. Nah, ini sekarang suaranya nih. Di sini ngopi bareng sama Bang Pede, ya. Jangan dijemin bae yang begini karena dampaknya warganya juga ini ntar. Oke? Okay? Oke, okay, kita check it out. Saksikan terus Bekasi Pedia TV di channel YouTube. Oke, okay, udah itu aja.